Selamat pagi pemirsa dan selamat berjumpa kembali di Jam News pagi ini. Ketua Bakal Klasis Malamoi mengajak jemaat mengamalkan tema HUTI ke-165 dalam kehidupan berbangsa bernegara. Satres Narkoba Polres Sorong Kota meringkus pengedar ganja dan sabu-sabu yang didatangkan dari Papua Nugini dan Makassar. Pemirsa, dua berita utama ini akan kami sajikan bersama sejumlah informasi menarik lainnya yang telah disiapkan redaksi Jam News pagi ini, Kamis 6 Februari 2020. Bersama saya Alvin Liatemia, inilah Jam News pagi selengkapnya. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Sorong Kota meringkus sarjana pengedar ganja bersama barang bukti 1 kg ganja kering siap edar di kilometer 10 Kota Sorong. Hasil penelusuran polisi terhadap sarjana pengedar ganja berinisial HS yang diringkus Satres Narkoba Polres Sorong Kota di kilometer 10 menunjukkan kalau barang haram tersebut didatangkan dari Papua Nugini. Pelaku yang diringkus polisi bersama barang bukti 1 kg ganja dijerat pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 111 ayat 2, serta pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana minimal 7 tahun kurungan penjara. Ganja itu kurang lebih 1 kilo. Barang bukti yang didapat ini sudah ada apa, transaksi atau apa? Belum ada transaksi dan direncanakan dia mau jual atau dititip. Jadi istilahnya barang ini dititip. Dititip baru dijual ulang dari. Jadi barang ini dititip, kemudian akan ada yang mau datang ambil. Ancaman hukumannya untuk ganja, karena dia juga pakai ganja, pakai pasal apa, dia pakai ayat 2, yang maksimal minimalnya 5 sampai 6 tahun. Anggreni Sumbung, CWM Channel. Mana? Apa itu?